juga ada di masyarakat. Jadi sebenarnya sudah data yang sama, tapi bulan yang lalu kita sudah buat lagi. Tapi momen yang paling pas pada hari ini baru ketemu tanggalnya dan juga momennya. Kita menghadirkan yang pertama KPU Kabupaten Malang. Terus kemudian kita juga mengundang dari Polres Malang. Ini saya harus merupakan ini, kalau salah jadi tembak. Karena nggak ditulis ini AKP Eki Renata, Kabak Ops Polres Malang. Dan juga ini dulu wartawan Pak, jalannya ini yang kita ambil polisi. Jadi sekarang sebagai polisi. PWI bendahara PWI Malang, pokoknya aku Rio ini Kak Biru Malang Pos sebagai wilayah Malang Selatan, namanya ini jadi kawinnya aku yang di sana ini Pak Bila Rabunda kawan di Pos Kabupaten. Wartawan Arema yang juga menanggung jawab media sosial di Malang Post. Makanya hari ini diskusi ini kita berharap bisa menjadi konten di Malang Post Channel yang akan ditayangkan dan kita akan diskusikan di Malang. Biar materi ini menjadi bagian yang membantu Mas Andika ya kemarinnya. Ya, ya. Kita sebagai Kabupaten Malang saat ini masih mengacu pada regulasi yang lama tentang kegiatan kapan pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan dengan mengacu pada regulasi. Sebelumnya kita masih tidak membatasi pertemuan kegiatan dan pertemuan tatap muka. Hanya dengan PKPU 6 tahun 2020 akhirnya sebagai Kabupaten Malang itu menyesuaikan beberapa kegiatan. Kami menyesuaikan beberapa pertemuan tatap muka serta pelaksanaan tahapan lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan. Secara internal sudah kami mulai sejak pembentukan badan ad hoc. Pembentukan badan ad hoc dimulai kita dengan formulasi tidak dilakukan secara tatap muka mengingat jumlah peserta yang sangat banyak. Akhirnya dilakukan dengan media daring.
tersebar di 23 kecamatan dan 360 desa dan mengikuti pelatihan menggunakan media ini. Terus proses tahapan berikutnya, misalnya untuk pembentukan PPDP atau surat tenaga tim lapangan KPU Kabupaten Malang, kita juga memprioritaskan umur-umur yang tidak rentan penularan COVID, serta juga ada penerapan protokol kesehatan. Mereka diwajibkan melakukan rapid test. Kemarin sempat ada pemberitaan ratusan tim KPU yang katanya reaktif COVID. Itu perlu saya luruskan, memang terdapat iya calon PPDP yang reaktif, tetapi mekanisme kami setelah dilakukan rapid test, PPDP tersebut langsung diganti kalau terbukti reaktif. Kalau memang tidak reaktif, langsung diganti orang lain. Karena memang kita diwajibkan tenaga PPDP yang melakukan coklit yang berhadapan atau bersinggungan dengan masyarakat, otomatis dia posisinya betul-betul harus sehat dan tidak ada indikasi terjangkit virus apapun itu. Terus nanti masuk ke berikutnya, yang terdekat adalah pendaftaran pasangan calon. Kami mengacu pada PKPU 6 untuk kegiatan-kegiatan tatap muka, mulai dari koordinasi terus kemudian pendaftaran, ada pembatasan. Kita tetap menerima tim kampanye, menerima paslon, terus kemudian dari pengurus dan beberapa pengurus partainya dari tingkat DPD itu dipersilakan datang ke kantor kami, tetapi dengan pembatasan penunggu. Kami juga menerapkan protokol penerimaan itu di aula di tempat kami dengan pembatasan jarak antar peserta. Ya, sebagaimana halnya protokol COVID yang dilakukan di semua institusi, saya kira. Memang kami rencanakan di kisaran 150 sampai 200 orang direncanakan. Tetapi bila nanti pada hasil koordinasi bersama dengan terkait hal itu tidak memungkinkan, kami akan serta-merta menyesuaikan. Kami dari KPU Kabupaten Malang tidak akan memaksa rencana itu memang tidak sejalan dengan yang dikehendaki oleh stakeholder yang di Kabupaten Malang, serta dengan terkait terutama dalam tujuan penyelenggaraan untuk penanda yang tidak memiliki tidak ada diteruskan tapi ditegaskan kembali. Intinya KPU dan mulai dari KPU Indonesia hingga kegagalan disiapkan dengan segala protokol kesehatan, kita juga diwajibkan untuk menerapkan hal itu yang ujungnya demi pelaksanaan tugas ini dengan tetap mempertahankan prinsip uber jubil tetapi juga segala mungkin dapat ini adalah memang tetap ataupun ke wilayah yang nantinya akan kita laksanakan
baik dari tahap persiapan sampai dengan nanti tahap sampai tahap akhir pencoblosan dan penghitungan, kita pasti akan mendukung kegiatan Pak. Terkait masalah adanya pandemi ini, kita juga tetap menyampaikan dan mengharapkan adanya beberapa informasi atau juga beberapa peraturan yang akhirnya memaksa kita untuk mengikuti protokol kesehatan. Utamanya kemarin kalau kita ketahui adanya Impres nomor 6 tahun 2020 tentang masalah peningkatan protokol kesehatan. Jadi harapan kita sebagai pihak dari kepolisian juga menghimbau baik seluruh dari penyelenggara maupun nanti peserta dalam hal ini dalam bupati dan wakil bupati ini harapannya tetap juga mematuhi. Kita ketahui malam ini di wilayah Jawa Timur termasuk salah satu zona merah yang sampai kita hanya bisa menyampaikan dan menyarankan untuk protokol kesehatan tolong dijaga dan untuk masalah pengamanan otomatis selalu pasti kita akan membantu dari setiap tahapan juga kita komunikasi terus dengan pihak KPU, Bawaslu apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan dan kesiapan apa dari kesehatan juga kita akan memberikan laporan-laporan baik secara kemudian dari Bapak Polres maupun teman-teman karena ini juga pada saat pelaksanaan pilkada ini kita juga ada namanya kegiatan operasional ini dalam hal ini yaitu supaya kegiatan pengamanan supaya kegiatan pilkada ini yang di Kabupaten Malang dapat berjalan dengan baik dapat berjalan dengan lancar kemudian pilihannya bisa lebih tepat, bisa lebih baik dan bisa lebih mudah dan lebih tenang dalam menjalankan kegiatan yang sudah dilakukan. Jadi untuk sementara itu saja yang ingin kami sampaikan karena kita dulu di bidang pengamanan untuk masalah tracking kesehatan ataupun yang lain-lainnya terus kita koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan tracing ini COVID tentang daerah ini. Mengikuti yang diperlukan dan diperlukan dalam pandemi COVID-19.
kedepannya justru akan membantu lebih dari itu, kita mau mengajar password lebih mengenai apa yang memang diberi izin oleh Depok Nomor 2 tahun 2020.
bisa di sokrit dan berpakot. Itu sekarang nggak bisa pikir waktu itu. Itu bisa berpengaruh pada sosial sekian dulu. Nggak bisa diterapkan. Itu bisa menerapi orang yang tidak undang manusia rumah. Tidak pakai apa-apa. Hanya lepas kerjanya. Tukang BPS sama PKD. Dia bikin tim apa ya, oh, udah pakai. Semua udah pakai. Kita kumpul. Jaraknya kayak duduk berdiam-diam. Jadi memang itu masalah. Jadi kita menciptakan cluster-cluster baru lagi. Itu yang diharapkan dibuat kita oleh yang keamanan sosial. Kita semua termasuk KPU, Bawaslu, termasuk tim juga. Terus tadi sisanya tadi berikan pemahaman karena memang aspek partisipasi itu kalau di kebiasaan memang lebih banyak mereka lebih berikan pada aspek tahap kerja yaitu koordinasi. Bahkan informasi pilkada pun hasil survei saya sementara masih berjalan di bawah itu 82% memang sudah tahu punya masyarakat pada pilkada tahu. Jadi itu sudah terlalu. Yang kedua, sudah terburuk saja dari dan masih tim. Persoalan kedua adalah terkait dengan kerawanan ini. Saya waktu itu sudah punya itu indeks kerawanan pilkada. Ada tiga indikator kan? Indikator utama ada aspek keamanan, aspek otoritas penyelenggara pemilu, tiga penyelenggara negara dan relasi kuasa di tingkat lokal, relasi apa pemetaannya, timnya Bawaslu, itu saya punya pemetaan sendiri juga. Keamanan misalnya, ya terjadi jangkauan keamanan, kemudian kerasan, intimidasi, kerusakan publik, kemudian ada terjadi protes. Karena sekarang sudah ada misalnya protes dari beberapa bakal calon yang bersemangat. Saya tidak tahu ada apakah sering atau tidak ya, karena saya tidak tahu KPU menggunakan verifikasi faktual itu apakah menggunakan tapi lama atau kita belum mengenal atau belum jadi dalam hal ini karena memang sebetulnya merespon tadi tanpa menunggu PKPU baru itu sebetulnya PKPU nomor 6 tahun 2020 ini diterapkan. Yeah.
pengawas itu harus. Pengawas TPS itu penting, jangan sampai dia menangkap pengawas kemudian dia berbeda pendapat dengan kamu, itu tidak boleh. Nah ini penting pak, Pak Jose. Terutama ada 5 pemungutan suara ulang itu gara-gara pengawas yang tidak jelas itu. Harusnya ini sejak awal, jadi kan komunikasinya begini, harusnya enggak sudah mau selesai baru komplain. Harusnya sejak awal begitu ini kan, kita ini begini-begini oke kan itu, sehingga kan tidak terjadi kan itu. Ini enggak sudah berjalan hampir mau selesai baru komplain gitu kan. Jadi memang bintek itu bukan hanya kali ini Pak Jose, tapi bawaslunya itu juga pun bintek, terutama pengawas tangan dan pengawas TPS kan harus bersentuhan kan itu. Termasuk yang sering kali terjadi itu adalah utilisasi atribut semua, namanya minimal di durasi apa di jarak antara TPS kalau tak sengaja itu. Kemarin pertemuan saya di Malang itu masih ada. Berapa TPS itu masih ada kawan pak? Jangan jauh. Dan itu juga tadi sudah kita tahu. Kita bisa tetap jaga nama Malang ini, Malang dengan kebaikannya, dengan
kembali seperti semula dalam arti terlepas dari pandemi COVID ini, karena bukan hanya kita orang-orang institusi, tapi semua ini bertanggung jawab untuk belum siap, karena kan beda ngajarannya kalau daring
kan harus pakai seragam. Jadi kita sih berusia, kalau dia resmi seragam itu dia pasti tidak kebawah. Iya, bola. Sama dengan kampanye, kalau datang langsung kita lihat kampanye. Bukan asal saja. Iya, ya, jadi mungkin Pak kemarin pulang ada di sini juga. Kan bisa dibuat gitu kan bisa. Iya. Jadi kan password yang tadi, karena tidak perlu kegiatan, jadi lawan ada zona merah. Jadi cukup dikasih tempat-tempat yang bisa nobar. Nobarnya. Sehingga nanti bapak polisian tidak repot, bapak yang langsung bawa sendiri. Saya kira itu prinsip keselamatan kesehatan saya yang lebih penting. Saya kira itu. Yang jadi bupati nanti bisa menjadi sejarah karena belum tentu 100 tahun atau kemudian terjadi lagi COVID. Jadi sudah sejarah penyakit pes akhirnya Kota Malang yang jadi Kota Malang. Makanya jadi lompatan karena itu tadi. Usul bermasker, kampanye bermasker bersama mungkin terus stakeholder mungkin juga termasuk media karena media juga berkepentingan untuk mengkampanyekan penanganan COVID, pencegahan COVID, bagaimana caranya Malang Raya menjadi zona hijau. Maaf Pak, hari ini saya berbicara zona hijau. Terima kasih, terima kasih, kita ketemu.